Halo guys, kembali lagi di Diko Squad. Kembali lagi di Diko Squad lagi. Waduh, ada bahas menarik nih guys dari Pak Bawor. Nih judulnya nih. Mana yang pas menghitung durasi dua tak dengan rumus atau busur? Wah, menarik nih. Halo Pak Bawor. Menarik nih Pak judulnya Pak. Ayo kita bahas Pak. Yang nulis judul masuk. Nggak ngomong ke saya, mau bagaimana konsepnya? Tapi saya bisa nangkep ini. Berhubung judulnya seperti ini, sebenarnya yang dibahas kemarin tidak seperti ini. Sendiri-sendiri saya mau bikin konten, tetapi judulnya kayak gini, berarti ini film panjang. Ya. Karena seolah-olah dua film dijadikan satu. Jadi nanti kita akan menghitung durasi secara busur dan secara rumus. Kita selesaikan dulu secara busur panjang lebar, habis itu nyambung secara rumus panjang lebar. Nanti film terakhir ketiga adalah kesimpulan, mana yang bagus, mana yang sesuai. Jadi mungkin sekitar 3 movie, 3 film. Tapi akan saya bagi menjadi 6 part. Oke. Bagi yang sudah nonton seri-seri sebelumnya, pasti saya jamin Anda maksud ini apa yang akan saya lakukan. Bagi yang belum nonton, nonton dulu dari awal, karena pembahasan dua tak itu berurutan. Jadi kalau nggak nonton dari awal terus kalian baru nonton yang kali ini, pasti bingung. Juga nanti ada statement-statement yang mungkin terdengar asing di kuping atau tidak sesuai dengan pemahaman kalian. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Nonton dulu yang kemarin, maka kalian akan tahu hari ini. Ya om. Kemarin udah bahas apa soal pop map? Iya, kemarin kita bahas pop map sebelum gorengnya kita rakit dan sudah menghitung. Simpulannya apa di pop map? Menghitungnya bagaimana itu? Pop map kesimpulannya, iya, sebelum kita memorting harus melihat sebelumnya diporting dan sesudahnya diporting. Kemarin cuma ngitung-ngitung tinggi lubang, Pak. Ya, itulah yang menjadi dasar perhitungan secara rumus adalah yang potmet kemarin. Tinggi lubang-lubangnya berapa, itu kamu nanti lihat di sana. Untuk menentukan roadmap kemarin. Oke. Terus bagaimana sih cara ngitung dengan busur? Nah itu Pak, belum tahu Pak. Kowe sing takon iku dunia sok tetu bumi yang menang. Yeah. Bayar nunggu nih kowe takon, ora takon. Ya Pak, nih kayak aku orang awam kan, ya sering terjadi kan kita diajarkan dengan cara rumus. Ya rumus kayaknya udah pada paham lah, pada ngerti. Nah ini yang secara busur Pak, ini saya belum tahu Pak. Cara menghitungnya seperti apa? Syaratnya menghitung pakai busur itu kamu harus menyiapkan busurnya dulu. Siapkan busurnya. Busur manet kiri. Oke. Jadi ada busur manet kanan dan manet kiri ya. Kita gunakan busur manet kiri. Manet kanan, manet kiri. Manet kanan kayak apa, orang-orang nggak tahu loh. Oke. Sebentar, kayak saya ambilkan manet yang kanan.
Enggak, yang itu aja, yang kiri. Kamu jelaskan yang kiri itu untuk. Kamu tombak yang kiri maksudnya gimana? Loh, kamu bisa ngambil magnet kiri, dasarnya apa? Dasarnya kan magnetnya di kiri. Nah, jelasin. Iya. Karena magnetnya di kiri, guys. Jadi biar gampang, kan ada ketentuannya nih, magnet kiri. Ngikutin yang magnet kiri. Kayaknya kalau yang magnet kanan itu berbeda di angkanya, nah, maksudnya. Kayaknya lah. Pengetahuan lo. Ya. Yang kanan itu berbeda angkanya, maksudnya kebalik. Kebalik. Mungkin ini di sini ATDC-nya di sebelah kanan ya. Kalau yang sebelah magnet kiri, magnet kanan, ATDC-nya di sebelah kiri. Itu kebalik aja. Magnet kanan motor apa sih? Magnet kanan motor Matic. Matic ya. Ikutin prosesnya, guys. Pak Bawor nunggu nyeting busur-busurnya ini. Apa yang perlu dipersiapkan itu busur sama jarum busurnya. Jarum busur bisa kalian buat dari kawat ya, yang tebel, yang kaku. Terus posisikan si mesin head terbuka untuk bisa mengintip. Ini dilepas. Harusnya pakai ini nih. Pakai dial sininya, tapi ini enggak muat, nantilah kita enggak tahu nanti bakbor. Ini pakai ini untuk menentukan top. Nanti kan bisa dilihat di jadi sini, nanti digoyang-goyang ketahuan nanti topnya diposisikan di 0 TDC. Kayaknya ini kurang satu, Pak, alatnya, Pak. Kayak butuh pencahayaan atau senter, Pak. Nanti kasihkan, nanti diambilkan senter untuk ngintip. Yuk, ambilin senter. Itu yang lagi dicas, kayaknya. Posisikan piston top. Pastikan juga jarum di nol ya, guys, pas stop. Buat kalian yang belum tahu cara-caranya ya, ini caranya Pak Bawor.
Ya kalau suka bisa dicontoh, kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa buat pengal buat. Nah, urusan suka nggak suka. Oke, sudah dipasang busurnya, posisikan pistonmu top, posisikan titik TDC-nya top. Seharusnya ini kurang akurat. Kalian harus pasangkan top piston, dial top piston di situ sehingga akurat sekali. Tapi saya jamin ini akurat. Kalau untuk kalian yang pemula, pasang top piston kamu di situ. Kamu akan tahu ini top pistonnya. Ya om. Ya, pasang situ sendiri. Ini udah kamu posisikan TDC-mu top. Sekarang apa yang akan kamu dial? Apa yang akan kamu busur? Apa yang kamu kita jawab kok. Malah ngulangi pertanyaan antem ini. Nah itu Pak, kenal nggak tahu Pak. Hah? Tapi secara logika buka lututnya piston atau kompresi. Oke. Ah, pegang kameranya, langsung suruh ngoperator. Guys, ganti aku ya guys. Dengan itu aku udah siap loh, jalan-jalan di gue, tontonan lo. Oh, kayak gue. Udah siap belum ya? Pasti kan masih butuh. Seperti itu. Iyalah. Weh, Marco bilang kamu akan menentukan bukaan lubangnya mulai di berapa derajat ya. Sekarang kita lihat bagaimana caranya Marco. Apakah semudah itu Ferguson, Jajal, Pengono, agar bisa untuk boleh dijawab-jawab menang. Loh, yang biasa itu otak, bukan gigi. Melihat apa? Buka tutupnya si piston ya. Ini posisi busur, lihat busur. Pistonnya sudah kamu top geser, nol. geser. Ya udah top itu ya nol. Kamu pindah ke piston, pistonnya dilihatin. Muter bos. Oke, bos. Nah, oke. Sekarang saya mau tanya kepada Marco. Iya, Pak. Berapa derajat bukaan exhaust? Dengar, Pak. Berapa derajat? Saya ini buka ya, Pak? Hah? Nggak tahu, Pak. Ini saya buka dulu. Ngomong-ngomong, aku pinter. Jal! Majulah, Pak. Nanti masih mundur, nih. Ayo, lo. Tujuh 11 ini ah. Minggir, artinya minggir. Dari lurus, jangan dari miring. Lurus dari depan jauh. Busur. Lurus. Ah, mau diganti nggak jawabannya Marco? Ganti Pak. Oh ganti, wis paham nyong. Terus lah, ngono. Nih Pak, 80. Gimana? 80. Bapak kan dari bapak-bapak. Pasti kan. 79. Itu di place itu X open 79. Ya, modal center. Oke, ya lubang transfer di center kan di copot mesinnya. Terus lah, abdal sepira kowe jane. 79. Iya, wis ngono 79. Lubang transfernya
Kamu sambil lihat papan tulis juga, nanti tulis open tadi, terus transfer open. X open. Berapa tadi? 7? 9 ya mas? Iya. Belak kali. Enam enam apa? 66 motorsport. 66 BBDC. Oh ya, Yesus. Shit. Shooting shit. Dah. Terus 66 BBDC. Beli span. Terus apa ya, Bang? Ya terus, bertransfer apa, nah, bolongan apa, bangun bolongan ulia apa, bolongan apa. Apa yang bilang apa? Aku yang kamu mau gusur. Transfer besar, transfer kecil sama. Ya, transfer kecil sama, wis, manut. Apa maning, sekarang baru pemorso lah. Buspot. Buspot 61. 61. Terus mau ngukur apa lagi? Sudah pakai busur loh, udah canggih banget itu loh pengaturannya. Kalau kamu cuma mau lihat transfer open, X open pakai sigmat bayar kalau busur. Durasi. Durasinya cari. Udah pinter Krisna. Terus durasi berapa? Durasi itu apa kemarin? Namanya membuka, kira pol mentok kabelnya sampai menutup transfernya 65. Apanya itu? Transfer menutup. Oh, boleh 65. Jajal ketemu apa orang rumusnya. Durasinya berapa? Terus kenapa? Buskutnya udah? Oh iya. Buskutnya 62. 62. Knalpotnya 80. 80. Hah? Lah, Pak. Lihat hasilnya. Tanpa ada keterangan derajat 60 itu di mana, BBDC apa ABDC, nanti kamu pusing. Terus gimana cara ngitung durasinya? Kayak 4 tak gitu ditambah 180, X open ditambah X close tambah 180. Apa gimana? Iya, Pak. Hah? Oke, apa? 80-nya BTDC. BT. Iya. P. 62-nya biarin aja. ABDC. ABDC. Ini juga sama dulu ACDC. AB. Ketinggalan. Buspotnya. Buspot open. Sepatu blok. Batu blong. Iya. Pencet orang gue. Orang pak. Ketikannya. Orang. Jalan terus. Sumpah. Yes. BBDC. Apa? Buspot open. BB. Iya. BBDC. Oke. Udah semua. X open. ABCD
Asing gresek. Ate desek. Ya udah, tulis. Enggak apa-apa, guys. Diam. Diam dulu ya, jangan nyimpul-nyimpulin. Ikuti terus. Udah ketemu semua? Sudah. Oke. Terus cara ngitung durasinya bagaimana, Bro? Padahal dengan menggunakan teknik busur, semua langsung kelihatan. Berapa open? Berapa close-nya? Durasinya pun kelihatan langsung. Tanpa kamu harus pusing ngitungin rumus ya, anggar pinter ngitung. Aku ratunya bodol ya orang, mejet loro mentune 5 dikali melibunnya bagi banting nalpot, teh orang ketemu ik nalpot king. Kalkulator. Nah, gimana saw kira-kira? Seperti di sini, sini lihat sini mbak. Ek open, ek close-nya berapa? Ek menutup hitung burung. Nah, ya. Nang dekat mau open karo durasi, durasi apa aku ora ngerti. Oh, itu durasi kowe kowe ex close kowe ex menutup. Oke, okay, close ge. Oke, close ya. Kabeh. Oh. Terus ngitung durasinya gimana? Bingung. Bingung, bingung. Bentar guys, syuting dulu. Bingung enggak? Bingung lah. Bingung enggak? Bingung lah, masa enggak? Weh, sini ada patokan. Ini angka durasi ya. Itu kamu hitung dulu. Itu kira-kira durasinya ngitungnya ditambah 180 apa pura? Ya, kamu ngitung durasi 4 tak, kan pasti ditambah 180, edge open sama edge close. Oke, di sini yang namanya durasi itu angkanya mulai dari ya kira-kira 165 sampai 200 berapa gitu. Ya, itu kalau modelnya nulisnya begitu. Edge open berapa itu, Chris? X open 79 ATGC 79. Terus X close nya berapa? X close nya 80 BTGC 79 tambah 80. Ya. Aduh. Umat tidak set. Pusing. Ya. Tidak seperti dalam batak. Area di sini ABDC, BBDC itu dalam dua tak tidak dipakai. Mereka hanya main TDC, BDC itu aja sebenarnya kayak gitu ya. Kalau dalam 4 tak itu kamu perlu muter 2 kali busur baru dapat satu putaran noken as. Kalau di 2 tak kan enggak. Terus cara ngitungnya gimana? Kita kembali ke X open nya berapa tadi di situ? X open 79 wis udah. 79 ya wis wis. X close nya berapa? Close. Diputer terus sampai X close. Dilihat 79 nya ya terus. Ini. Ya. Ya. 80. 80. Nah, kamu ngitung dari 79 itu ke 80, itu durasinya. Bira. 19. 19. 19. Iya. 19 derajat. Raih mula. 90. Berapa? 90. Oh, 190. Iya, Bu, udah ngitungnya ke private. Kemarin ngitungnya sih, Pak. Astagfirullah, dari 80 ke 79 itu. 50, 90 gitu. Hah?
tak jumlah tak itu untuk 19. 19 apa? 19 mili? 19 apa namanya? Jumlahnya 19. 19 derajat berarti ini ketemunya oh, derajat iya, 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 iya. Berarti 19 ke 120. Enggak mudeng, Pak, Pak. Wis. Tok. Enggak mudeng. Belum. Dia terang. Mana tadi yang kamu yang buka mana? Perhatikan ini, guys. Di mana? Di sini 79. Hmm. 79, ya. Hmm. Anggap aja. Hah? Dilongok. Apa ya? Tuh salah kata gitu. Iya gitu nih. Weh, kamu tinggal hitung ini ke sini kok. Sampai berapa tadi? 80 ini sini. Apa di mana? Sampai menutup. Nah, itu 80 ini. Ya. Berarti kamu hitung dari sini tadi ke sana. Tadi mana? 79. Ya sini. Itu. Ha. Kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5. Goblok, temenin dulu ada tulisannya 90, 80, 70. Dari 8 ke 9, 10. 9 ke ini 10, 10, 10. Masa 19? Berarti 190, Pak. Yakin 190? Kamu itu tadi gak genap 80, kok. 192. Iya. Oh iya. Iya. Ayo, jumpai gue. Bukannya di mana? Ini. Iya. Ini bukan. Iya. Eh? Nih, 80. Kesini berapa? 80 kan berarti? Iya. Ini cuma 79, berarti kamu udah punya 79 nih sampai sini. Hmm. Bener orang? Iya. Terus tadi nutupnya di mana? 80 ini? Iya. 79 tambah 80. 80 ini apa ini? Ish. Bentar. Yang ini. Iya. Nih. Terus balikin 79. Iya. Tuh. Berapa durasimu? Kan dari sini ke sini, dari sini ke sini kan? Ya. Ini lihat panahnya ini kan? Ah. Berarti kamu ngitung dari sini ke sini. Oh, kebalik. Oke. Iya. Buka. Iya. Bergetek, maringana ini nutup di sini. Iya. 879 ke 0 10 20 30 40 8 90 100 101. Benar orang? Iya, 101. Ini ke sana berapa? 90 100. Ini 80 kan? Iya. Berarti berapa? 101 tambah 100. 201. Ah itu egosmu 201. Maksud. Oke, transfer sekarang itu untuk pilih gue salah. Oke. Transfer 201 mau transfernya mau ini. Transfer open nomor. Saya kan sering bilang ya. Marso acting. Saya besok mau daftarin Marso ke America's Got Talent ya, jadi artis karena dia benar-benar sempurna mengaktingi ini ya. Suruh jadi koplo ya koplo beneran. Maksud gue? Maksud. Maksud itu menghayati perannya.
jadi bingung kok. Jadi mau paham lah. Berarti 66 131 apa nih? Durasi transfer ditambah gimana caranya dapat 131? 6 kan tadi kan dari sini kan 6, 0 sampai sini kan 66. Hmm. 66 terus 0 sampai ke sini kan 9 masih 0 sampai 0 sampai ke sini kan 65. Hmm. 65 tambah 66 berapa? 131. Oh iya, nilai transfer segitu kecilnya. Itu muternya kemana? Muternya ke sini, Pak. Benar? Iya. Ini pas lagi buka sampai dia menutup. Set. Berapa? 131. Ada enggak di sini 131? Benar enggak? Berarti kira-kira itu kan gitu sampai paling tinggi berapa? Ada Pak, 130. Berarti benar nilai transfernya. Tulis Chris. Oke. Buspot. Putin masuk lagi. Buspot 62. Buspot 61. Nanti kesimpulannya Chris film ini ya gimana so gampang mana aduh pak nganggo busur bingung nganggo rumus orang ngerti ibu ya mesti terima matang baik pak lah laki yang nggak bisa hamil pak apa ora iya. Budek. Kameramen saya cantik guys, tapi budek. Kuping mering lambin dong ya. Pas berkerumun terima enaknya, kok malah gitu terima anaknya. Dong sih. 123 pak. 123. Hitungnya tadi kan. Anu spot membuka kan di sini di 61. 61 di sini. Hitungnya kan dari 0 sampai ke sini kan 61, terus 0 ke sana 62 ditambahin 123. Oke, tulis. Dah. Kasih. Ya. Udah, Pak. Dah. Berarti busur untuk dua tak berbeda ya. Berbeda. Dengan busur empat tak ya. Mm. Kalau kamu cari time area ada BBD, ABD, malah jadi bundet ya. Jadi bundet. Kalau busur empat tak ya. Iya bang. Busur dua tak itu kayak apa harus ya? Busur dua tak? Kamu dong pak harus kayak apa gimana maksudnya? Angkane, bukan mumet kayak gue ndak ngitung. Kurang maksud. Kamu perhatikan busur. Kamu pernah lihat busur enggak? Pernah sekolah apa enggak? Iya, iya. Busur derajat tangannya kayak apa sih? Iya, gitu, Pak. Kayak gitu kepribadian maksudnya. Kayak gitu persis, Pak. Kayak gitu? Sebelahnya 0 10, sebelah kirinya 0 10. Ngomong sih benar. 0 sampai mungkin sampai 30. Itu sudah mungkin. Ya, busur ini mau pasti kok. 0 sampai 30 gitu. 120. No. Kayak gini pak bentuk keset gitu. Oke, ini busur yang marso. Iki kemudian busur 0 sampai 30 pak. Yes. Yang apa iki? Busur SD. Busur SD. Amitam cabang bayi.
Kacau guys. Oh. Oh, gue orang menang gue. Ngomong sekolah-sekolahan, tok. Ke busur, angane gelang, jenar busur. Oh, salah. Iya, Pak. Piye? Bar 00 maning gue, Pak. Apa lanjut angkane? Sampai 180. Iya. 190. Orang muda, Pak. Astagfirullahaladzim. Sayangku, busur itu kan 180, untuk, ya? Untuk menentukan derajat. Derajat 90. 180. Iya. 270. 360. Iya. Maksud. Berarti harusnya busur dua tak kayak apa? Ngomong kayak gini. Oh, banting busurnya nanyong. Bisa macam. Bisa macam ya. Halo. Orang nek busur busur dua tak itu dari 0 sampai 0. Busur dua tak berarti 0 sampai 90, terus 90, 80, 70. Raimu kok udah masuk. Berarti 0 sampai 90 sini nek. Iya. Berartinya di lembon iki. Iya, 090, Pak. 090, 090, 090. Lah iya udah baik gue. Iya. Berarti pada baik busur 4 tak? Cuma caranya yang berbeda. Ya sudah. Kalau memang busurnya sama, berarti kamu bisa menemukan rumus di situ dari busur ini. Modar gue. Oke, Chris, kamu yang tadi lubang X ya, ketemu 201. Ya. Di situ X open X close-nya berapa? X open 79, X close 80. Oke. 79 tambah 80 159. Kok itu 201? Ayo. Kok kenapa yang transfer kamu tambahin langsung ketemu? Iya. Jotos gue nyong gue. Iyo gue. Rumus kepriwe? Iya, Pak. Hah? Yang transfer berapa harusnya? Kamu tadi di sini kan 60, dari sini ke sana 6 kira kayak 63. Iya, 62. 62. 60, 63 nih tadi masuk nih. Ini kan? Heeh. 6 berapa ini? 6. Opennya 6 berapa lagi kayak transfernya 65. Sama 66. Apa beda kue? Transfernya transfer open 66. Oh, spot ya, spot 61 sama 62. Ini 61. Ini kan. Mana sih 61 mu? Ini apa? Spot. Inilah udah ada titik kira. Iya. 61. Iya. Kamu ngitung ke 0. 61 benar. Iya. Terus kamu dari sini, ngitung ke tutupnya sana. Berapa? 65. 60 ditambah 65. Goblok temen gue. 60, 70, 80, 90, 100, 100, 110, 120. Gue udah ngitung. Men, biarin. Ini film ini sengaja 40 menit cuman buat anu, lawakan. Ini film asli yang kong ini. Emang film kayak Lucu. Game misalnya 61. Karena apa, Chris? Kenapa saya bikin video seperti ini, Chris? Sangat tidak bermutu. Orang pasti akan membayangkan. Langsung aja Om, caranya Om gini. Oh, tidak bisa. Kasihan yang belum paham. Step by step gitu. Kasihan yang tidak ngerti. Marsha di sini sebagai peraga bahwa beginilah adanya. Jika kamu cocot ngomong derajat, pegangin busur enggak bisa gitu. Nih. Goblok. 180. 185.
85 Oh, mungkin lah, naik temen gue. Nah, apa sih? Nonton kan cekin-cekinnya dia. Yuk, orang bok. Udah gini, bok di sana apa adik? Ah? Kentim. Sendil nabes kok oke. Pikiran harus makan kondangan terus budet. Asyik. Ini dilembuni berarti bikin. Mumet pak? Di syuting Raina, mumet pak kayak gitu di syuting Raina. Yes. Uyu pahit. Nih 61. Hei, ke 61. Ya, ini 61. Ya, Bok. Iya, 61. Ini dari sini ke sini 61. Heeh. 61. Heeh. 71. 81. 91. 101. 111. 121. Ditambah 5 ge mau. Iya, tadi 126. Bingung mani. Wis. Setting Krisna. Kris, berapa? 4 tak dial. Ya. Kan pusing ya. X open. Rumit. Karena prosesnya 4 langkah. Iya. Ini mesin 2 langkah menghabiskan dial gimana coba? Ini saya belum ngoreksi bagaimana sih cara dia melihat lubangnya. Apakah cahayanya kelihatan sedikit atau agak banyak atau seberapa? Belum. Ini baru baca busurnya aja. SD-nya loncat sih pak. Ini akselerasi SD-nya. Maksudnya SD-nya akselerasi. Jadi dari ibaratnya jam 12 sampai jam 2 berapa jam? 3 jam. Iya. 12 1 2. Ya, pintar. Akselerasi. Berarti misalnya 60 kesininya berarti 60 70 gitu. Apa enggak? Nah, misalnya ini misalnya 60 ketemu nek spotnya. Oh, hitungannya per 1 apa per 10 kayak gini 60 kayak gini. 70 60 5 60 70 80 gitu apa 61 62 63. Hitungannya per 1 apa per 10 per 10. Maksudnya kebiasa sih ya. Oh, maksudnya dari loncatan 0 ke 10 itu hitungannya misal di 0 itu angka 61. Ke 10 itu 72, 62 apa 71. Angka mulainya 61. Iya. Ini 61 nih di sini. Kalau ke 50 berarti berapa? Dari 61 ini ke 50 berarti berapa? 69. Apa sih? Iya. 70. 61. Iya, berarti 71. Rumokna lah, salah. 60 ke 50 berapa? 10. 9. 10. 60 ke 50. 60 ke 50 berapa? Iya, 10. 10. Itu kan enggak 60. 61. Iya. Berarti berapa ke 50? 9. Jadi 9 cukup goblok teman. Kuwi ketemu aja krungu kae kok mikir dhewe. Gonceng sing dhewe. Kuwi sing bener wae kok. 61. Ih, koplo. Ini kan 60. Heeh. Garismu di mana? 61 mbok ye. Iya. Oh, 11. Bubul 11 ku. Iya. Jeng. Ke 61, maring 50 pira? 10, 11. 11. 50 ke 40 pira? 10. Ditambah 11 pira? Bu. Hah? 61 ke 50, 11. Lima. Iya, jadi 21. Nah, terus.
Berarti pira? Oh iya iya iya. Astagfirullah. Iya iya nang. Rambutnya nyong uanan ge mikiri ge tok, mikiri siji ge mikiri sedesa ge. Men. Men yo rambut tok. Empat tak kalau bisa dua tak mumet. Iya pak. Bila tadi nak iya pak dia pengurang kan tinggal lunga. Jangan kelulan kau ya pecah. 182. Terus 182 tu untuk kan? Gimana mereknya dan mereknya ni ya? Kedeleng lagi. Nang dia mau kek 61. Ya. Mari ngene bisa 182 wong sudut te boran anak. 180 boran anak kok. 6 7 8 9 10. Terus 10 kok 100. Kalau ada 10. Waduh, asyik bunuh. Kakak. Kakak, saya dari mana kakak? Ya. Dari 61. Ya dari 60. Ya dari 60. Geser siji. Siji aja jadi dong di situ ya. Iya iya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120. Ya. Sampai berapa? 65. Sampai 65. 120 pira ge? 5. Ya. 126. 126. Heeh. Dene 6 ya. Wis nang 5 kok mau kok dadi 6 sakis. Ya, satunya dihilangin satu ya. Bagus. Tes tok. Coba tok. Ya ya. Oke. 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 Guys, ini udah berapa menit? 47 menit. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Ini adalah baru preview. Bagaimana sih bingungnya jika belum punya dasar, belum punya pengetahuan, terus langsung dial asal kelihatan cahaya, logikanya kadang tidak nyambung. Film sebenarnya bukan yang ini. Jadi tapi tetap saya terima kasih bagi yang sudah nonton. Ini akan mewakili kalian semua yang mungkin malu untuk berkomentar di kolom komentar. Ya. Saya hadirkan peragaan ini agar kamu gak usah malu, ada temennya gitu loh. Cuman tanpa kamu harus komen gitu kan, gak ketahuan gitu. Iya. Tapi semoga aja besok saya akan bikin lagi videonya. Apa saja yang harus diperhatikan dalam proses dial, bagaimana cara membacanya, setelah ketemu angkanya ya, apakah angka itu benar menurut pembacaan kamu, karena patokan dalam membaca itu seperti apa? Kalau kamu tadi lihat Marsho pakai senter, berarti dia patokan pakai cahaya. Sekarang buka tutupnya cahaya pada celah lubang belum tentu sama. Nanti kita akan samakan seberapa celahnya sih yang mulai diukur di busur. Itu akan berbeda. Sekarang kalau kamu senter dari bawah lubang knalpot bisa kelihatan. Lubang transfer susah. Kamu mau lihatnya bagaimana? Tidak ada cahaya yang tembus dari bawah. Oke? Bisa minta tanggapan kepada Marsho untuk closing sekalian. Bahwa kesimpulannya adalah, Tana, Marsho suruh ngomong. Bahwa kesimpulannya adalah? Bahwa kesimpulannya tidak semudah itu, Ferguson. Kamu harus belajar. Belajar terus sampai mudeng, sampai bolak-balik pertanyaan sampai mudeng. Apalagi belajar sama Pak Bowo. Apalagi belajar sama Pak Bowo. Terus kuat kamu terus kupingnya. Kupingnya kuat, jangan paper. Sampai budeg. Kuat mental enggak? Ya harus, kuat mental. Yang kemarin kuat mental. Jadi mental. Jadi mental. Oke guys, terima kasih sudah ngikutin channel Diko Squad ya. Semoga kalian tambah pusing juga ya. Ilmunya bermanfaat ya. Besok sambung lagi. Yeah. Mungkin sama Pak Bowo besok dikasih yang jelasnya seperti ini. Ini dibikin pusing dulu biar kalian mudeng. Jadi nanti dibolak-balik pertanyaannya jadi kalian mudeng. Oke, terima kasih.